Hari ini tadi setelah kita pancing dari kemarin, tersangka keluar dari rumahnya dan menuju ke rumah mertuanya rencananya, tetapi singgah di rumah kakak iparnya di Air Mati Register 45 Kecamatan Masjid Timur. Pelaku sudah disergap oleh tim Resmob Polres Mesuji. Pelaku terlibat serangkaian kasus pembunuhan, kasus pembakaran rumah, juga terlibat kasus begal, dan juga kepemilikan senjata ilegal. Ya, pada saat akan kita tangkap, pelaku karena memiliki senpi juga melakukan upaya perlawanan, juga sempat dua kali mengeluarkan tembakan, akan tetapi dapat kita lakukan perlawanan dan kita tembak mengenai kaki yang bersangkutan. Kalau kita lihat TV kan, oh, ya, tahu.